Pak Indahnya Bu, mau dijemput atau diantar ke sini oleh keluarganya? Tentunya doa teriring, doa terbaik buat kedua mempelai, semoga menjadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Ustaz Farid untuk melanjutkan. Kami silakan. Bapak Ibu hari ini sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita saksikan pelaksanaan pernikahan antara saudara Muhammad Islam Adzal dengan saudari Rahmati dan Nasir dan Ketan Ancan. Insyaallah setelah pernikahan ini mereka berdua sekarang masalah suami istri dan sasar hukum insyaallah kita jalan kami selam dan juga sasar hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Selamat berbahagia. Lalu pembahari kita berdua langsung dalam tangga mereka langgam harmonis bahagia sakina mawadda wa rahmani wa rabbal alamin. Mengakhiri acara mari bersama-sama yang tutup pernikahan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira berkaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT atas nikmat rahmat taufik hidayah lah kita diberikan Allah Taala kesehatan keafiatan sehingga pasangan kita. Dan selanjutnya mahar pernikahan boleh dibawa ke sini untuk mahar pernikahannya. Yang berikut penyerahan pokoknya anak dua ini ya kita bersiap-siap untuk prosesi sungkeman dari kedua mempelai kepada kedua orang tua. Untuk yang pertama dari orang tua Mas Iksan, untuk kedua mempelai kami persilakan untuk naik ke pelaminan. Bersiap-siap orang tua dari Mbak Indah. Di foto dulu. Ibu. Kayak mana sih orang itu? Kamu juga. Yang mana?
Oke, silakan Mas Iksan boleh berdiri lagi. Lupa, boleh berdiri. Ibu, boleh. Untuk bisa kursi sebelah sini saja. Selanjutnya orang tua dari Melinda, kami silakan. Enggak. Boleh bergantian, silakan. Silakan orang tua dan keluarga untuk pertama mungkin untuk keluarga untuk orang tua dari kedua mempelai pengaji boleh diapit mempelainya ya ibu boleh sebelah sini bapak sebelah sini ibu sebelah sana. Ini aja. Kepada keluarga lebih dahulu dan kita nanti melaksanakan resepsi pernikahan di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh keluarga yang hadir di sini dan undangan yang hadir di sini. Kami silakan untuk mau ngapain cuma di situ aja nama di situ nah iya itu lebih boleh ibu didampingi.